Pemirsa, Menteri Pertanian berikan bantuan ayam sebesar 1,7 juta ekor di Sulawesi Selatan. Angka ini menjadi bantuan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Selain bantuan bibit kopi, bibit kambing, bibit pala padi, dan jagung, serta beberapa peralatan pertanian lainnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman membagikan bantuan bibit ayam. Dalam kunjungannya ke Sulawesi Selatan kali ini, Amran Sulaiman mendatangkan 1,7 juta bibit ayam yang akan dibagikan kepada warga di Provinsi Sulawesi Selatan. Saya bawa ayam dari Jakarta untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan 1,7 juta ekor. Dan itu terbesar sepanjang sejarah. Itu kirimannya Pak Jokowi. Bantuan dari Menteri Pertanian nantinya akan disebar ke sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya Bone, Sopeng, Wajo, Luwuraya, dan Toraja. Hadir dalam kegiatan ini anggota Komisi 4 DPR RI, Dirjen Perkebunan, Kepala Badan Litbang Pertanian, dan lebih dari 12.000 petani yang ada di Toraja. Warga dan petani sangat antusias menerima bantuan yang langsung diserahkan oleh Menteri Pertanian. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.